Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi ke channel saya Sofia Norma. Kali ini kita akan melanjutkan perjalanan di Bali. Tepatnya kita berada di daerah Pantai Pandawa. Pantai Pandawa ini sempat viral karena ada bukit yang terbelah dan kemudian kita bisa berfoto di tengah-tengahnya. Ada beberapa artis yang sudah membuat video klip di tempat ini, teman-teman. Dan ternyata kalau lagi banyak turis itu memang cukup bergantian kita untuk foto. Ternyata di situ juga ada fotografer yang bisa kita sewa. Satu fotonya kita membayar 5.000 beserta filenya saja. Dan di situ kita juga bisa membuat konten video seperti itu. Ini konon katanya kalau lagi liburan atau musim liburan, sini tuh full, teman-teman. Jadi kita itu agak sulit mencari celah untuk berfoto yang sepi. Dan alhamdulillah saya pada saat itu tidak di saat musim liburan. Jadi masih punya kesempatan untuk berfoto di sana. Enggak miring ya? Di sini di belah-belah Masya Allah, teman-teman ya, ternyata pantai ini masih sepi, tidak banyak pengunjung. Mungkin belum banyak yang tahu juga area ini. Jadi alhamdulillah kita bisa punya kesempatan ke pantai ini, yang mana ternyata di situ juga banyak turis yang datang. Mereka itu biasanya menginap sekitar 2 bulan, 3 bulan untuk mengeksplor Bali. Biasanya mereka sewa kendaraan, sewa rumah seperti itu. Nah, ini teman-teman, lokasi area Pantai Pandawa. Di dalamnya seperti ini. Photoshoot only. Okay.
Assalamualaikum teman-teman, kita ada di Pantai Melasti. Pantai Melasti itu adalah pantai yang ada di dekat Kuta, daerah Nusa Dua juga. Ini ya, masya Allah, sepi, teratur, rapi, bersih. Masih ini dia apa? Iya. Iya, nyuci kaki itu. Jangan melawan arus. Melasti. Ya, kan soalnya kan lima hari di Mulaluman. Oh. Ini istilahnya kalau sekarang Sugian Jawa namanya. Hmm. Nah, so, itu mengambil air suci dari lokal. Di bawah itu area Bandung. Klub itu loh, Pak. Nanti kayak klub Rafi, kayak gini. Masjid aku mau ya. Boleh. Lewat. Terima kasih ya teman-teman sudah menonton sampai selesai. Semoga video ini bermanfaat dan menginspirasi teman-teman. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan tunggu video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.